berhubung sudah sangat lelet kali ya, jadi ini saya ganti dengan SSD saja teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi menjelang siang sahabat. Selamat datang kembali di Teknisi Abal-Abal Channel. Oke teman. Jadi laptop yang saya review kemarin saya pakai sendiri ya. Saya paksa untuk mengedit-edit video dan setting jaringan ya. Tapi berhubung performanya sangat lelet, jadi mau saya ganti dengan SSD. Oke. Kira-kira gimana cara menggantinya? Ikutin video ini sampai selesai. Langsung aja ya. Laptop sudah saya tengkorakkan. Langsung aja kita buka. Ini sebetulnya masih bersegel, teman. Laptop sendiri ya, hajar aja. Masalahnya ini Intel Atom ya, jadi dia tidak bisa diganti prosesor. Maksudnya prosesornya itu nempel ke motherboardnya, teman. Enggak seperti laptop-laptop jadul. Kalau itu jadul prosesornya bisa dibuka, cukup gampang bukanya. Seperti ini aja teman gambarnya ya. Ngambilnya apa ya? Cukup simpel gantinya teman, enggak sampai bongkar semua ya. Ini kita buka ini aja udah selesai. Tadi rencana mau saya bongkar semua karena mau bersihkan fan prosesornya, tapi berhubung gantinya seperti ini udah bisa, jadi nggak jadi lah. Cara yang praktis aja. Ya, harusnya 500 giga saya ganti dengan SSD 128. Jadi 128 khusus sistem aja. Sementara ini nanti saya jadikan harddisk eksternal. SSD-nya. Jadi rencananya laptop ini mau saya oprek habis-habisan. Mau saya oprek-oprek. Untuk proses install nanti tidak saya videokan ya teman ya, karena hampir semua proses install itu sama aja, nggak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa teman, jadi nggak saya videokan. Kita tes perbandingan performa saja nanti ya, dengan yang kemarin seperti itu, setelah memakai SSD seperti apa. Cukup dua saja, perlu banyak-banyak.
flip ternyata. Saya kira sini tadi yang besar, ternyata yang kecil. Sekali resiko rumahnya di pinggir jalan ya teman ya. Oke. Oke, udah selesai, tinggal pasang tutupnya, saatnya nanti kita install. Oke. Pasang lagi. Oke temannya, bagi teman-teman yang berkunjung di channel Teknisi Abal-Abal yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, share juga boleh. Bagi yang sudah subscribe, juga terima kasih. Oke, demikian saja, sudah selesai, saatnya kita install. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.